Rancangan undang-undang pembahasan mengenai penghapusan kekerasan seksual ini akan jadi salah satu yang ditarik dari prolegnas prioritas tahun 2020. Nah, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI menyatakan bahwa RUU PKS ini akan dihapus karena pembahasannya yang sulit nih. Padahal sudah dibahas dari tahun 2014. Jadi apa yang sulit pembahasannya atau lobi-lobi politiknya? Berikutnya, yang juga ramai diperbincangkan di sosial media ada flu babi yang mendadak jadi perbincangan, katanya akan jadi pandemi ini berdasarkan informasi dari WHO. Bagaimana Indonesia menanggapinya, pandemi dari flu babi ini? Kita lihat nanti, kita akan ngobrol dengan pihak dari Kementerian Kesehatan. Dan berikutnya yang jadi video viral pilihan hari ini, keren banget gak sih? Ada Jackie Cross, ini garis asal Los Angeles, Amerika Serikat. Usianya masih 14 tahun tapi jago banget main roller blade ya. Zaman-zaman dulu nih, kalau kita mungkin, tapi dia bisa mengkreasikannya sambil menari. Keren banget gak sih? Dan semuanya yang ramai diperbincangkan di sosial media akan kami bahas selama 1 jam ke depan. Anda bersama saya Prasidya Puspa. Langsung saja kita mulai. Inilah CNN Indonesia Connected. Yang hangat diperbincangkan di pertengahan tahun ini, DPR sepakat mengeluarkan sejumlah rancangan undang-undang dari daftar prolegnas prioritas 2020. Keputusan itu dibuat berdasarkan hasil inventarisasi para fraksi dengan alasan pandemi COVID-19. Nah, kalau sebagian orang bisa menari, ini lain halnya dengan gadis asal Los Angeles yang berikut ini. Ia menari tapi pakai sepatu roda. Keren banget kan ya? Nah, selain itu ada juga aksi juggling dengan menggunakan pipa besi. Rangkuman video viral pilihan berikut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Connected hari ini. Saya Prasidya Puspa pamit, selamat malam and always keep connected with us. Gadis asal Los Angeles, Amerika Serikat, Jackie Kutar. Inilah aksi seorang pria saat melakukan juggling menggunakan 5 pipa besi. Dengan ditemani iringan musik, ia terus melempar pipa besi secara bergantian dengan beragam gaya. Saking fokusnya, tidak ada satu pipa besi pun yang jatuh ke lantai. Tak sekedar juggling, aksi pria ini sekaligus untuk melatih keterampilan ninjanya.